Bentley Bentayga, Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus, Audi Q8, Porsche Cayenne Turbo dan satu lagi kompetitor player baru dalam dunia super SUV. Bukan supercar eh. Sekarang kita dah masuk era super SUV, iaitu daripada Aston Martin. Yang ini adalah Aston Martin DBX. Dan ini adalah sesuatu beast, raksasa yang berbeza daripada nama-nama yang saya sebutkan tadi. It's a simply beauty. Tak ada pun try hard, dan segalanya saya akan ceritakan dalam video ni, especially tentang special edition Aston Martin DBX 1 edition. So, let's go. Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. So, Aston Martin DBX, dan di hadapan saya sekarang adalah special edition, iaitu the one edition untuk DBX. Ini adalah satu-satunya unit mungkin dalam Malaysia ni yang didatangkan macam ni, dengan color dia ala-ala grey, biru-biru kan. Nah, so apakah Aston Martin DBX ni? Actually, Aston Martin ni dia dah ditubuhkan sejak awal 1900, dan sepanjang 108 tahun kewujudan sebuah car maker daripada British ni, Aston Martin, diorang tak pernah ada satu pun SUV. Ini adalah SUV pertama sekali daripada Aston Martin, dan ini adalah kompetitor kepada super SUV yang lain. Ya, kalau kita tengok sekarang, semua car maker dalam dunia ni, termasuklah Proton Produa, whatever yang korang terfikir, pasti ada SUV kan. Kalau dulu cuma ada beberapa company saja, Land Rover, Mitsubishi, Jeep yang ada SUV, sekarang semua termasuk Lotus pun dah ada SUV, kecuali Ferrari on the way eh. On the way dia punya Purosangue tu. Antara kompetitor lain yang kita boleh comparekan dengan, mungkin boleh comparekan dengan DBX ni, adalah Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo, Audi Q8, Bentley Bentayga dan banyak lagi. Tapi kenapa DBX ni begitu special di kalangan kompetitor dia? Kalau korang tengok sekali pandang sahaja daripada segi luaran dia, satu word saja yang boleh kita describe, iaitu beauty. Tak perlu begitu try hard untuk menjadi cantik kan. Design dia very sleek, simple, tak ada curve yang begitu geometric sana sini. No, Aston Martin tak try hard daripada segi dia punya design, tapi sekali pandang saja, ia adalah Aston Martin, identity Aston Martin, dan ia memang nampak sporty, luxury in the same time. Kereta ni didatangkan dengan enjin 4.0 liter twin turbo V8, yang mana kereta ni dia boleh produce lebih kurang 550 horsepower dan 700 Newton meters of torque. Top speed kereta ni boleh capai sehingga 291 km sejam, yang mana 0-100 dia hanya mengambil masa 4.5 saat saja. Nah, enjin 4.0 twin turbo V8 ni sama juga yang digunakan dekat dalam Vantage, tapi dalam Vantage enjin tersebut hanya boleh produce lebih kurang 500 horsepower. Yang ini extra 50 horsepower. Ini adalah British car. British car maker ni terkenal dengan dia punya interior luxury. Pengalaman saya, tak ada mana-mana company lain dalam dunia ni dia boleh beat ketelitian car maker daripada British ni, especially Aston Martin. Ya, nanti kita akan tengok bahagian dalam, betapa ketelitian, betapa dia concern tentang whatever yang kita touch, noise, whatever. So, in term of comfort, luxury dekat situ, kalau korang nak bandingkan super-super SUV yang lain, saya boleh katakan DBX ni berada dalam top rank. Dan in term of handling, ya, ramai yang memikirkan sebuah SUV takkanlah nak handle yang baik. No. Ini adalah package dia. Ini adalah package yang lengkap untuk sebuah super SUV, yang mana dia punya handling korang takkan terasa langsung seolah-olah macam korang membawa kereta yang tinggi bagak besar. No. Dan daripada segi off-road ability dia pun memang okey. So, boleh kata kalau korang tengah cari satu kereta yang practicality, yang cantik, yang performance baik, handling, comfort, this mungkin ini adalah salah satu dream SUV saya, dia akan datang. Apa dia? Harga. Harga dia nanti kemudian kita cerita lah kan. Yep. Actually saya pun tak mampu. Dan kat sini kalau korang tengok, dia ada profil roda yang sangat-sangat besar. Agak-agak berapa inci ni?
19 takkanlah kan, 20 no, 21 saya tipu bukan 21, sedangkan 10 tahun lepas punya V8 Vantage pun dia dah pakai 21 inci. Yang ini normalnya adalah 22 inci sport rim, tetapi untuk the one edition ni adalah 23 inci. Ini adalah antara sport rim yang paling besar saya pernah nampak in person, sangat-sangat besar. Ya, yeah. Untuk one edition ni ada gloss black dekat bahagian tepi sini, sini bahagian atas ni ada air ventilator sikit untuk enjin, dan kalau korang tengok sini ada air vent, ini adalah air vent yang sebenar untuk tangkap udara masuk ke menyejukkan bahagian braking system, dan ada udara ventilated kat sini sikit untuk udara panas sedia keluar. Ini sangat-sangat unik eh, yang mana dia ada satu profil macam ducktail. Ha, ducktail macam Eco E-Tech tu kan, spoiler yang zaman-zaman dulu tu orang panggil ducktail spoiler. Dan benda ni diadaptasikan daripada Aston Martin Vantage, ha, ada kat depan tu. Dan dia ada satu bahagian lampu yang sangat tirus melintang daripada kanan ke kiri untuk menampakkan profil kereta ni lebih lebar daripada bahagian belakang. Daripada segi dia punya boot space, ini adalah salah satu boot space yang paling besar saya pernah jumpa dalam mana-mana sebuah kereta, iaitu sebesar 632 liter. Wow. Dan bahagian bawah ni kalau korang tengok, dia ada satu profil color warna hitam, ada bahagian gloss black. Dia menampakkan kereta ni tinggi dan agak ganas lah. Once korang masuk kereta ni, nothing can beat dia punya comfort kereta ni. Sangat-sangat cantik. Once korang masuk dalam ni, korang nak cari push start button kan? No. Push start button dia tak ada kat sini atau kat sini. Dia dekat sini. In fact, dia punya gear selector dia adalah dah tak ada conventional dekat sini. Dia punya gear selector dia adalah button PRND kat atas ni. Tapi saya mula-mula waktu saya tengok dalam gambar, saya memikirkan adakah dia akan ada rasa annoying kalau korang nak shift gear. Waktu korang drive, tiba-tiba nak D, nak R macam jauh kan. Tapi actually kalau korang setting position, ni adalah setting position saya, bagi saya tidaklah begitu jauh sangat. Cuma masih lagi agak awkward bagi saya sebab gear selector dia dekat bahagian yang biasanya ada aircon vent ataupun head unit dekat bahagian atas ni kan. Dan everything, every single thing yang korang touch dekat bahagian dalaman kereta ni adalah leather. Bukan sahaja soft touch tapi leather. Everything yang korang mampu tersentuh. Kecuali lah bahagian-bahagian yang glossy macam gini. Ada media controller kat bahagian tengah-tengah ni, rotary knob ataupun touchscreen untuk korang navigate apa jua yang ada dalam head unit ni. Dan fungsi dalaman ni memang banyak. Ada beberapa button kiri kanan kat sini. Ini adalah driving mode, parking sensor, 360 degrees camera, whatever. Daripada segi konsol, korang tengok bahagian bawah ni, konsol dia sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Bawah ni boleh letakkan bag yang besar. Sini ada dua cup holder dan kompartmen bahagian dalam ni agak luas juga. Ada SD card dan dua USB biasa, bukan type C. Dan armrest ni korang boleh tarik ke bahagian depan. Ya, satu dan dua. Kereta ni datangkan dengan moonroof yang besar panoramik. So, kalau waktu malam, korang boleh show off dengan korang punya penumpang waktu malam jalan-jalan dekat area KL kan. So, tak payah buka tingkap. Buka ni, boleh tengok panoramik yang sangat-sangat clear lah. Boleh blend dengan cepat. Dia punya sitting position sangat-sangat baik, ergonomik. Dan daripada segi dia punya visibility, saya tak rasa ada apa-apa yang annoying ataupun rasa macam awkward. No, this is the best sitting position dan visibility. Kereta ni walaupun SUV, dia ada frameless door depan dan bahagian belakang lah, 4-4 pintu. Seat ni ada armrest, just kosong, 3 cup holder normal. Ni ada aircon controller, ada 2 USB port dan ada button lock dan unlock door. So, agak praktikal kalau contohnya driver keluar, nak dekat belakang, tak payah nak panjat pergi depan untuk lock dengan unlock pintu kan. Dia boleh lock kat bahagian belakang sini saja. Tak apa, tak apa, tak apa. Jangan bersedih eh, sebab kita ni sama-sama mampu berangan aja. Okey, kita cerita pasal harga. Actually, harga Aston Martin DBX ni adalah base dia bermula daripada RM818.
Tambah tambah belakang tu ada koma 003 kali .00. Ha, itu adalah base price dia, belum termasuk insurans Rotech dengan dia punya optional. Optional means korang kereta ni boleh customize daripada segi dia punya bahagian dalaman, nak color apa, nak dia punya leather macam mana, nak benang, color stitching, boleh customize everything. Ini adalah video pertama saya tentang series super SUV. Of course saya akan test drive kereta ni tak lama lagi, dan of course saya akan buat banyak lagi tentang super-super SUV. Banyak lagi macam Bentley, Bentayga, Urus, Cayenne, Audi Q8, whatever, whatever. Dan of course saya tak lupa juga untuk review satu kereta yang saya dah lama idamkan daripada zaman remaja saya, yang saya memang impikan sangat, iaitu Aston Martin Vantage. Ya, ini kalau korang tengok dia punya bentuk dia begitu tak terhadnya, begitu tak terhadnya sampai saya sukakan sangat-sangat Mazda 3 itu, sebab saya nampak kereta tu ala-ala, bentuk shape dia yang organik macam kereta ni kan. Saya akan reviewkan kereta ni juga. So terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni sampai habis, dan sekiranya ada something yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni sebagai ilmu, saya Nas Abdullah, saya hargai sangat-sangat kalau korang bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight. Conquer. Bye.